Good morning guys. Pagi ini saya bangun lumayan lebih awal dari sebelumnya karena saya harus bikin nasi goreng. Hari ini kita bawa makanan buat di gereja. Kita bawa makanan di gereja guys, 1 bulan 1 kali. Jadi hari ini gilirannya dan saya akan bikin saya punya usual thing alias nasi goreng. Jadi saya selalu bawa nasi goreng ke gereja karena orang-orang gereja suka sekali dengan nasi goreng saya guys. Tapi kali ini saya akan bikin tanpa ayam karena saya lupa beli ayam. Jadi saya cuma pakai telur dadar saja. Oke. Oke guys, ini nasinya. Saya nanak nasi semalam. Sesuatu yang gampang biar saya tidak mencampur lama-lama. Saya akan mencampur nasi gorengnya sebelum saya taruh. Jadi ini metode gampang biar kita tidak lama-lama mencampur. Oke. Siapkan ini dia. Dan nanti semua apa udah dicampur. Seperti itu. Saya lupa aduk tadi malam, jadi dia agak lengket. Jadi saya cuma taruh kecap, garam, sama penyedap rasa. Tidak ada bumbu spesial, guys. No bumbu spesial. Wah, gatal hidung saya. Ini saya taruh tadi di belakang saya. Oke. Ini garam. Dan ini adalah merica putih. Wah, pupuknya bikin hidung saya gatal. Dan anak-anak belum bangun, tapi Om Botak sudah bangun. Rasli Bota. Dia baru dari mencukur. Ada anything? Hah? Ada anything? No, I'm just doing it. I can feel all that I see. Thank you.
nasi gorengnya. Jangan kalian tiru. Tapi sebenarnya kalian bisa tiru ini loh. Ini gampang biar kalian tidak miss anything gitu loh. Ini dia guys. Jadi saya tinggal apa di panci. Di panci. Apa ya? Frying pan. Oke. Semua serba gampang hari ini guys. Saya cuman akan pakai bawang putih yang sudah dijadi itu. Jadi ini dia bawang putih guys. Dan ini saya akan pakai bawang merah sedikit. Si suami saya tidak terlalu suka bawang merah guys. Saya lebih baik taruh sekarang sebelum dia lihat. Jadi ini bawang putih yang sudah jadi guys. Jadi ini saya bangun lebih awal biar saya punya waktu masak guys. Ya saya bangun last minute. Dan biasa tidak ada waktu untuk nge-vlog kalau hari minggu begini. Jadi ini bawang putih dan sudah di minge dari pabrik untuk saya yang malas dan saya tidak ada waktu. Saya akan tambah sedikit goncangan aja.
lagi kolak. I want to talk to the doctor here. Well, what? I want to be on a higher dose of vitamin D. Daddy, are these new bananas? Yes, Mommy brought them for work. Are just the those? Yeah, not a box this time. Just grab a couple bundles. My hand cramping is overall a lot better. Technically, I did twice the dose that he was giving me that I'm just taking at home. I need to get some vitamin K, though. It'll long-term protect my heart. Yeah. Super high doses of vitamin D, like I'm on, are technically long-term dangerous for your heart, but not if you... I'm gonna wait till these are really ready. Oh, you can go into these right now. It's perfect. You can absolutely, when they start to get a couple of spots on them, they're perfect. And as long as they're freckled, they're perfect. So much to the bottom, guys. That's an apple sticker. Sudah ready nih, guys. Oh, Del Monte is just a... Can you try my... No, I read the people, and I thought it was apple. I can't open it. Hang on, sweetie. I'll help you in a second. It's very good. Dia tidak tahu saya pakai bawang merah. And now some of the bananas coming out of a hole. Dia tidak suka bawang merah, guys. Yang penting dia tidak tahu isinya apa di dalam. Kalau dia tahu walaupun enak dia tidak suka, guys. Ini saya pakai leper baru, guys. Leper sendok yang baru, guys. Ini kayak kurang garam ini. Dia bilang sudah enak, tapi menurut saya kurang garam. But we gotta get moving. Okay. Aria. Dek. Sweetie. Tambahin sedikit, guys. Semua sudah bangun. Do you want a banana? No. Do you want some cereal? Okay. Sedikit lagi kita harus siap-siap, guys. Store anyway. Oh yeah, that's right. We should go because I need to pick up some echo labs. Absolutely. Is there a tiny one? No, sweetie.
I can use one of the big ones. Well, how about one of these? Is that one okay? Okay guys, inilah hasilnya nasi goreng Mace Fam. Jadi biasa saya taruh ayam, saya grill ayam, terus saya pakai ayam. Tapi karena seperti yang saya bilang, saya lupa beli ayam, jadi pakai telur semua saja guys. Ya, jadi beginilah nasi goreng kita sudah siap untuk dibawa ke gereja. Guys, kita sudah mau OTW gereja guys. Dan ini adalah nasi goreng. Dalam mobil ini bau enak sekali guys, karena bau nasi goreng. Jadi lapar guys. We're getting hungry. I'm getting hungry. Adek sama Jordi di belakang. I forgot my peppers. Sorry, honey. Saya lupa saya punya cabai, guys. Apa deh? Wah. Nanti ketemu di gereja, guys ya. Saya lihat mungkin saya tidak nge-vlog di gereja karena ya di dalam gereja saya. Mungkin saya akan nge-vlog sedikit di gereja. Nanti saya lihat, guys. We'll see, okay? Okay, bye. Kita sudah sampai di gereja, guys. Adek, papa mertua saya sudah duluan. Buka pintu. Hey, Jordi, buka pintu. Yeah, the thing upstairs, remember? You know your stuff over. Morning. Morning. Akan taruh makanan untuk dipanaskan, guys. Di situ biar stay hangat guys, oke? Saya akan ke atas.